Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saya Tommy Kurniawan mengajak sahabat muslim semuanya untuk berwakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an. Kenapa saya merekomendasikan Badan Wakaf Al-Qur'an? Yang pertama, di dalam Al-Qur'an yang kita wakafkan ini ada hal yang menarik menurut saya. Nah, ini ada nama wakifnya dan ini juga ada nama yang, daerah yang akan didistribusikan, dan di sini ada barcode-nya. Jadi semua terdata dengan baik dan jelas. Nah, kemudian yang kedua, Badan Wakaf Al-Qur'an ini sudah menjangkau ke seluruh pelosok negeri yang membutuhkan Al-Qur'an. Yang dimana di pelosok-pelosok itu nggak seperti kita di kota. Di kota kita dengan mudah mendapatkan Al-Qur'an di mana-mana, tapi kalau di pelosok negeri di Indonesia ini masih banyak yang mengantri yang membutuhkan Al-Qur'an. Dan yang ketiga, dengan berwakaf Al-Qur'an, insya Allah amal jariah atau tabungan akhirat kita akan terus bertambah selama Al-Qur'an ini bermanfaat bagi yang menerimanya. Untuk itu sekali lagi, saya mengajak kepada teman-teman semuanya, ayo kita berwakaf melalui Badan Wakaf Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.